Baik, selamat pagi Pak Faisal. Perkenalkan, nama saya Karaltan. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya pada final exam Modern Algebra. Di sini, nama saya Karaltan, NIM-nya 23018663, kelasnya LA05. Oke, di sini saya sudah buka soalnya dari My Exam, exam online. Kita mulai dari nomor 1. Answer the following question about permutation and symmetric group. Kita mulai dari yang A. Write 1, 2, 4, 3 as a product transposition. Nah, product transposition ini bisa diartikan juga sebagai two cycle. Cycle di mana elemennya ada dua saja. Oke, itu gambarannya untuk soal yang A. Kita beralih ke jawaban. Nah, sama seperti tadi, ini saya besarkan. Produk transposition berarti dua elemen seperti ini. Di sini saya menuliskan 1, 2, dan 4, 3. Nah, pada beberapa buku atau literatur, ada juga yang memaparkan bahwa produk transposition itu, yang two cycle ini, itu harus size-nya atau besarnya ini harus n-1. Jadi di sini kan ada 4 elemen. Jadi yang matriks ini harus ada 3. Nah, di sini saya menuliskan 2 saja. Tapi kalau misalkan untuk yang literatur, buku dan literatur lainnya bisa dituliskan sebagai berikut. 1 2 1 4 1 3. Nah, di sini pada literatur lain peraturannya seperti ini, ada yang peraturannya n-1. Di sini saya memakai konteks hanya dua saja. Oke, itu untuk penjelasan nomor 1, saya akan clear. Kita beralih ke 1B. Find the inverse of the element 1 3 2 6 4 5 7 8 in S8. Nah, S8 ini artinya dari 1 sampai 8 nomornya. Oke, kita untuk mencari inverse-nya. Kita mulai. Saya akan annotate kembali. Di sini saya tuliskan lagi soalnya. Di sini. Dari sini sebenarnya pertama kali itu di inverse itu seperti ini, dibalik saja. 2, 3, 1. Nah, di sini saya tidak tuliskan karena sebenarnya sudah jelas prosesnya. 7, 5, 4. Seperti ini. Nah, di sini sebenarnya inverse kayak begini juga boleh. Tapi di sini saya ingin mengurutkan yang paling depan itu indeksnya yang paling kecil, di mana akan menjadi yang matriks kiri ini jadi 1, 6, 2, 3. Ya, yang ini. Dan ini yang terkecil ada 4, 4, 8, 7, 5. Seperti ini. Nah, ini inverse-nya. Secara garis besar, caranya seperti itu. Tapi di sini saya akan membuktikan bahwa ini inverse-nya benar atau tidak. Di sini pembuktiannya, di sini akan saya tulis kembali yang soal seperti ini, dan saya mappingkan di sini, saya bongkar. Jadi 1 ke 3 ini, jadi 1 3 3 ke 2 3 ke 2 3 ke 2 2 ke 6 2 ke 6 2 ke 6 6 ke 1. Balik lagi. Ini cycle pertama. 6 ke 1. Ya. Untuk yang kanan, sama. 4 ke 5. 4 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 8, dan 8 ke 4. Ini cycle-nya. Nah, sudah terjadi seperti ini. Di sini, kita gabungkan saja di sini, agar
bisa terlihat lebih jelas dan juga gampang untuk dilihat. Maka jika digabungkan akan menjadi seperti ini. Oke, di sini 1 ke 3 jadi 3 ke 2 ya akan disusun menjadi seperti ini. Pada dasarnya ini sama. Jadi 1 ke 3, 1 ke 3, ini 3 ke 2, 3 ke 2. Jadi tidak boleh merubah dari chaining atau mappingan cycle-nya ini. Oke. Di sini kita lihat inverse-nya. Inverse-nya kan yang ini. Kita sama seperti tadi, 1 ke 6, 6 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Ini cycle pertama, ini cycle kedua. Kita gabungkan juga akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ketika kita lihat di sini, jika kita gabungkan atau kita lihat di sini, mappingannya akan 1 ke 3. Ini 1 ke 3. Berarti kalau misalkan kita ingin melihat inverse-nya, berarti dia harus balik lagi ke identitas elemen awalnya, di mana 3 akan merefer ke 1 jika inverse ini benar. Nah, di sini kita cari 3. Di sini kita cari 3, ternyata dia mappingnya ke 1, benar. Jadi ini 1, 1. Lalu dari 2, 2 mapping ke 6, 6 mapping ke 2. Nah, ini 2, kayak begini. Dan ini akan berlaku seterusnya sampai ke 8. Di sini saya sudah cek di mana mappingannya ini sudah benar semua. Di mana matriks satu cycle ini adalah identitas atau identitas dirinya sendiri di sini. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, intinya nge-refer ke diri sendiri. Nah, jadi di sini yang B ini jawaban inverse terbukti. Oke, kita clear. Beralih ke nomor yang C. Yang C, find the order of the element. Ini, in S7. Oke, di sini untuk mencari order itu sebatas kita melihat berapa elemen dikalikan. Itu cara gampang ya. Tapi pada secara teoritis akan menjadi seperti ini. Sini LCM itu seperti KPK. Nah, jadi 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Kan dapat ordernya itu 12. Oke, kita berlanjut ke yang soal D. Sini akan saya clear. Find an element of order 20. Oke. Kita harus mencari order 20. Berarti ada dua kemungkinan yang bisa terjadi sini, di mana 5 dan 4. Nah, di sini saya prefer pakai ini. Jadi bisa macam-macam di sini, 5 dan 4. Nah, itu kan ordernya 20, jadi gampangnya 5 kali 4, 20. Nah, di sini 5 kali 4 ini bisa macam-macam juga di dalamnya. Yang penting elemennya itu 1 sampai 9. Oke, di sini saya memakai urutan saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini elemennya. Salah satu contohnya. Bisa saja 2, 1, 3, 5, 6, terus 7, 8, 9, 4. Ini juga bisa. Ini sama. Oke. Di sini 1D sudah jelas untuk solusinya. Kita beralih ke nomor selanjutnya. Untuk nomor 2, if R is a ring, with the unity, the element, 1, N, di sini bacanya C, PSI, is an epimorphism of R to R-axen, then prove that C1 is the unity multiplication identity element of R-axen. Okay. Sini kita lanjut pembahasan lagi. Di sini saya menuliskan kembali soalnya dan goalnya di sini proof that unity multiplication identity.
Nah, di sini kita pertama harus memisalkan R adalah ring with unity, dan memisalkan psi ini adalah mappingan yang tadi, adalah epimorphism. Oke, goal ini satu aksen adalah unity element of R. Aksen. Ya. Di sini karena si elemen psi ini adalah epimorphism, maka yang diberikan ini adalah epimorphism, di mana si 1 sama dengan 1 aksen. Nah, misalkan A adalah elemen dari R, sehingga si 1A sama dengan si A sama dengan A kali 1 aksen sama dengan, ya ini berlaku seperti ini, karena dia elemen dari R. Oke, sehingga terlihat bahwa 1 aksen adalah unit elemen, karena memenuhi, sudah. Sini sudah terbukti untuk nomor 2, sehingga si 1 adalah unity multiplication identity element of R. Oke. Kita berlanjut ke nomor 3. Nomor 3, kita hapus dulu. Given the set Z double Z, double Z akar 3 sama dengan A plus B akar 3, A, B elemen bilangan Z ini, together with usual addition and multiplication, determine whether Z3 is in integral domain. Oke, kita berlanjut. Di sini saya akan scroll dulu. Oke, di sini saya tuliskan, set determine ini harus integral domain. Integral domain. Nah, goalnya ini sebagai integral domain itu ada dua faktor atau dua poin yang harus dipenuhi oleh suatu set ini. Nah, yang pertama itu adalah commutative ring. Yang kedua, tidak memiliki zero divisor atau containing no zero divisor. Ada beberapa literatur juga berkata bahwa no zero divisor. Nah, saya memakai yang ini. Ya, pada intinya akan sama saja. Di sini dapat terlihat bahwa set dari Z akar 3 plus dan multiplication adalah structuring atau ring structure dengan Z akar 3 ini multiplication itu adalah abelian group, dan kalau yang multiplication itu adalah monoid. Nah, di situ sudah kelihatan bahwa itu adalah ring structure dengan mappingan sebagai berikut. Untuk bisa disebut commutative ring, ring itu harus memenuhi komutatif perkalian. Di sini sudah saya tuliskan bahwa sifat komutatif pada perkalian. Nah, di sini saya akan mengetes sifat ini. Nah, jika A1 plus B1 akar 3, A2 plus B2 akar 3, maka jika dia dikalikan, ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ini seperti biasa aja hitungnya, A1 A2, A1 B2 akar 3, A2 B1 akar 3, 3 B1 B3. Ini sebagai persamaan satu. Dan yang kedua, kita balik saja, karena komutatif itu kan dibalik, diubah ordernya. Jadi di sini A2-nya dan A1-nya di belakang. Nah, ternyata hasilnya sama di sini. Jadi ini persamaan 2. Jadi terlihat bahwa persamaan 1 dan 2 itu sama, sehingga terbukti bahwa Z ini yang tadi adalah komutatif ring. Ini. Jadi untuk poin pertama dia sudah memenuhi. Poin pertama, dan kita beralih ke zero divisor ini. Kita clear dulu. Lanjut ke halaman berikut ya. Bukan saya dia. Oke. Di sini kita lanjut untuk ke zero divisor. Nah, di sini ada pembuktiannya. Di sini misalkan A1 plus B1 akar 3 adalah elemen dari bilangan
Z, double Z ini, dengan bulat ini, maka jika ada A2 plus B akar 3, elemen bilangan Z akar 3, subjek itu yang ini, harus sama dengan 0. Oke, di sini sama seperti tadi, dikalikan secara biasa saja, tapi harus disamakan dengan sama dengan 0. Nah, di sini bisa difaktorkan, dikelompokkan seperti ini dan seperti ini. Akar tiganya dikeluarkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada A dan B atau dua elemen sama dengan 0 di sini. Nah, di sini kita tahu ada salah satu pembuat 0 pastinya di sini. Antara A atau B-nya. Nah, pada kasus ini A, ini yang B. Gitu. Jadi di sini saya tuliskan elemen yang pertama ini sama dengan 0 atau yang ini sama dengan 0. Tapi kalau kita lihat di dalamnya ketika misalkan yang A ini 0. Nah, yang B ini A1 B1 A2 B2 B1 ini kan tidak sama dengan 0. Nah, di sini terdapat kedua elemennya. Jadi sama saja bahwa itu sudah terlihat bahwa AB ini bukan sama dengan 0. Nah, sehingga terlihat bahwa A1, A2, B1, B2 tidak sama dengan 0. Karena pasti salah satunya sudah karena salah satunya pembuat 0 terus yang satunya terdapat A dan B-nya juga. A1, A2, B1, B2. Jadi sudah terbukti. Nah, terlihat bahwa tidak memiliki zero divisor atau containing no zero divisor, sehingga kondisi 2 juga terpenuhi. Sehingga 1 dan 2 itu terpenuhi, dan terbukti bahwa Z akar 3 ini adalah integral domain. Baik, di situ penjelasan untuk nomor 3. Kita beralih ke nomor 4. Di sini akan saya clear. Oke, kita lihat nomor 4. Write the multiplication table of a finite field of 16 element using the irreducible polynomial fx sama dengan x pangkat 4 plus x plus 1. Find the multiplication inverse of the element x kuadrat plus x pangkat 3. Di sini ada dua poin ya yang ditanyakan oleh soal. Di sini ada disuruh multiplication table di mana ada 16 elemen. Nah, irreducible polynomial ini. Jadi harus dimodul sini. Dan kita harus mencari inverse dari yang ini. Jadi untuk mencari inverse kita bisa lihat dari table ini. Jadi kita bisa cari dulu table-nya. Oke. Untuk lebih lengkap kita lihat langsung ke jawabannya. Oke. Kita mulai. Nah, di sini saya tuliskan kembali ini polynomial irreducible ya. Nah, ini F16 itu adalah finite field di mana 16 elemen. Nah, 16 elemen itu 16 ini hasil dari mana? Hasil dari P pangkat N. Nah, P-nya itu sama dengan 2 dan N-nya pangkat 4. Karena tidak ada bilangan prima lainnya yang bisa memenuhi nilai 16. Jadi 2 itu sudah mencerminkan dan P-nya 2, N-nya 4. Jadi Z-nya 2 gini, di modulus 2 nantinya ketika ada koefisien. Oke, akan diambil polinomial di Z dan akan dimodul dengan polinomial irreducible dan koefisiennya di sini OF. Ini kof-nya ini di modulus 2. Ya. Oke, di sini F16-nya saya akan masukkan di mana terdapat 16 elemen di sini. Oke, dimulai dari 0. 0 1x x plus 1 x kuadrat plus x kuadrat plus x. Di sini belum urut. Di sini saya hanya mappingkan saja. Yang nanti akan diurutkan di sini. Karena dia harus diasumsikan.
Jadi di sini ada 16 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, di sini ada kurang satu. Akan saya perbaiki nantinya setelah video ini dibuat. Oke. Untuk yang full ya akan ada di bawah sini. Karena pada prakteknya pada pembuatan table kelihatan di mana ada satu yang kurang. Baik. Di sini kita saya akan mengasumsikan karena ketika melihat table yang banyak variabelnya saya cenderung lebih tidak prefer lah. Jadi lebih mudah untuk melihatnya ketika ini di mapping dulu ke sebuah angka yang lebih simpel kalau saya. Makanya di sini saya asumsikan 0 itu 0, 1 itu 1, 2 ini x, 3 ini x plus 1. Nah, di sini baru urut. Jadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar seperti itu. Oke, di sini asumsinya bisa dilihat akan menjadi seperti ini. Asumsi-asumsinya. Nah, di dalam F ini saya ingin menjelaskan di ini harus lebih kecil dibanding degree-nya dari polinomial irreducible ini sehingga mentok di x pangkat 3 possibility-nya. Oke, di sini ada 16 elemen. Saya sudah tuliskan. Kita clear dulu untuk melihat table-nya. Untuk mengkonstruk sebuah table di sini harusnya ada 0. Iya. Di sini kita bisa tahu di sini ada multiplication table. Ini dikali, bukan x ya. Ini kali sebagai tanda saja. Ini 0, 1, 2, 3 yang sudah kita mapping. Yang bawah juga. Nah, di sini kita akan kalikan seperti biasa. Dan ketika dia pangkat atau degree-nya itu melebihi dari 3, dari 4, maka sama 4 atau lebih, dia harus dimodulus dengan polinomial irreducible ya. Dan ketika nantinya ada misalkan ada x kuadrat plus 2x plus 1 misalkan, di sini kan ada koefisien. Di sini harus dimodulus dengan 2. Nah, jadi ntar tinggal sisanya x kuadrat x plus 1. Seperti itu. Untuk gambarannya seperti itu cara menghitungnya. Jadi 0 ini kan udah pasti 0, 0 udah pasti 0. Kalau saya sih menghitungnya, caranya saya menghitung biasanya yang ini dulu. Dan saya melihat bahwa di sini 1, 2 juga sama, maka ini tinggal disalin saja. Jadi saya hitung yang di sini saja, ya, seperti ini. Ini, seperti ini. Baru nanti disalin ke bawah, disalin ke bawah, disalin ke bawah. Seperti itu gambaran saya membuat table ini. Oke. Di sini saya akan mengambil contoh misalkan di sini 2 dan 1. 2 dan 1 berarti 2 itu x. 2 itu x, 1 itu 1. Jadi dia adalah x. Jadi kalau x ini kita lihat lagi di sini. Wah, adalah 2 juga. Berarti kita bisa masukkan lagi di sini 2. Nah, kita cari yang lebih tengah misalkan 4 di sini. Ini adalah 8 dan 9. Oke, 8 dan 9 ya. Kali 9. 8 itu x pangkat 3. Maaf, sini dihapus dulu. Ya. Ya, sini jika dikalikan berarti x pangkat 6, 8x pangkat 3. Nah, di sini kan x pangkat 6 dan polinomial R irreducible ya, maka 4. Nah, di sini kita bisa pakai, kita kalikan saja. Misalkan 4 plus 1 seperti ini.
Jika dia mau x plus 6, pangkat 6 berarti dia harus x pangkat 3. Itu. Di sini x pangkat 6, x pangkat 3, dan x pangkat 2. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa tadi x pangkat 3. Ya, x pangkat 6 dan x pangkat 3. Berarti di sini bisa dicoret sisa x pangkat 2. X pangkat 2 itu jadi 4 di sini. Jadi terlihat kembali lagi dia menjadi 4, terbukti. Jadi kurang lebih menghitungnya seperti itu. Nah, jika ada koefisien, ya tinggal dimoduluskan dan sisanya itu menjadi koefisien yang biasanya sih 1. Atau tidak ada di situ. Baik, di situ cara menghitungnya untuk tabel ini. Dan tabel ini bisa dilihat menjadi seperti ini. Jadi di sini merupakan finite field di mana setiap elemen ini, elemen 1, 2, 3 itu memiliki identitasnya masing-masing. Misalkan di sini 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, kita cari aja 1. Pokoknya di sini kalau dicek ada semua satunya. Itu ciri-ciri dari finite field. Jadi semua elemennya itu ada identitasnya. Baik. Itu untuk penjelasan finite field secara umum saja. Jadi di sini saya tuliskan degree lebih dari 4. Kita modulus polinomial di sini harus sama dengan. Koefisien lebih dari 1, modulus 2. Karena ZP ini. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, inverse dari x kuadrat plus x pangkat 3. Nah, di sini kita bisa lihat x pangkat 2, x pangkat 3 itu kita mappingkan sebagai apa? Nah, di sini saya mappingkan sebagai x pangkat 2. Ah, ini. Oke, di sini hanya beda urutan saja, tidak pengaruh. Berarti dia 12. Tapi bisa lihat kolom 12. Kolom 12 yang berarti inverse itu 12 dikalikan dengan inverse-nya sama dengan 1. 1 itu bukan angka, tapi itu berupa identitas. Jadi merefer ke dirinya sendiri. Jadi sama saja kayak A dikali A aksen, A inverse, sorry, sama dengan identitas. Nah, so ini sama seperti itu. 1 ini sebagai identitas. Oke, okay. Ini berarti 12 kali berapa yang harus sama dengan 1? Kita cari saja di sini yang 1. Nah, ternyata di sini. Nah, 1 ini dia punyanya 10. Nah, berarti ini isinya 10. 10 itu kita lihat 10. Nah, x pangkat 3 plus x. Ini inverse-nya. Jadi untuk mencari inverse, kita bisa lihat saja dari tabelnya. Oke, ini untuk penjelasan nomor nomor 4. Oke, ini akan saya clear. Kita beralih ke nomor 5. Oke, di sini find all irreducible polynomial of degree 3 in Z5, di mana P-nya ini 5 ya. And determine whether the following polynomial are irreducible. A-nya itu, B-nya itu, dan C-nya itu. Oke. Okay. Untuk yang pertama, kita harus mencari irreducible polynomial of degree ini. Sama seperti di soal. Nah, bentuk umum degree 3 ini saya tuliskan. Seperti ini. Di mana ax pangkat 3 bx, di sini harus ax bx cx bx seperti itu, dan untuk abcd adalah bilangan z pangkat z5 ini modulus 5, c tidak boleh sama dengan 0, ini konstanta maksudnya. Oke. Di sini irreducible dapat berbentuk banyak, pada dasarnya
jika memakai salah satu irreducible polinomial akan bernilai sama bentuknya jika pakai irreducible yang lainnya. Misalkan di degree 3 ini kan ada x pangkat 3, x plus 1, ini irreducible juga x pangkat 3 plus misalkan x pangkat 2 plus 1, ini irreducible. Nah, walaupun berbeda seperti ini, jika kita hitung nantinya akan menghasilkan table yang sama seperti tadi, multiplication table-nya. Jadi, pada dasarnya itu sama saja. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari bentuk-bentuk polinomial degree 3. Oke. Di sini kemungkinan bentuknya, di sini saya memaparkan ada 4 bentuk, di mana ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Nah, ini yang biasa, di mana semua elemen lengkap x-nya. Jadi c itu ada suatu konstanta. Jadi ini bisa berapa aja. Dan yang nggak ada itu yang x kuadrat itu tidak ada, berarti hanya ada x dan d. Jadi bentuknya seperti ini. Dan bisa juga x kuadrat tidak ada, x-nya juga nggak ada, berarti x pangkat 3 plus suatu konstanta. Nah, tapi di sini harus di note bahwa beberapa itu ada juga yang memenuhi atau tidak memenuhi semua irreducible-nya itu. Jadi harus dicek kembali. Nah, yang keempat ini ax pangkat 3 bx kuadrat plus d. Jadi nggak ada x-nya. Oke. Di sini akan saya paparkan contohnya, misalkan x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 1 akan menjadi seperti ini. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini juga bisa. X pangkat 3 ini juga bisa. Ini juga bisa. Nah, total kemungkinannya 5 pangkat 3, 125 di sini. Jika ini bentuk-bentuknya saja, kalau misalkan ditambah koefisien, ya, itu akan beda lagi kemungkinannya. Baik, pas saya clear, kita mulai untuk nomor yang A. Di sini X pangkat 2 plus 1 over Z 7. Berarti di sini kita bisa tahu ini modulus 7 ya. Modulus 7. Oke, di sini saya misalkan dulu FA. Jadi A, ini X-nya diganti A, A kuadrat plus 1. Di sini saya memakai teknik coba-coba saja, trial and error. Jadi jika dia sama dengan 0, maka itu bukan reducible. Oke, di sini F1 sama 2, ini F3. Di modulo ini aman, 3. Di modulo ini 5, ini juga aman. Dan jika kemarin saya hitung sekitar 10 random number dan tidak ada yang menghasilkan nilai 0. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa x kuadrat plus 1 adalah irreducible terhadap z 7. Nah, untuk yang B, x pangkat 3 min 9 over z 31. Jadi modulo 31. Sama seperti tadi. Seperti ini, kita hitung. Ini juga aman, ini juga aman. Pada dasarnya sama. Dan ini juga terbukti irreducible. Nah, kalau ini, ini 11 modulonya. Kita masukkan saja di sini. Akan menjadi seperti ini, ternyata aman juga. Sini kita masukkan juga aman. Aman berarti ini juga irreducible. Baik, itu untuk penjelasan nomor terakhir, nomor 5. Oke, saya akan hapus terlebih dahulu. Oke. Ini juga sudah di akhir nomornya. Oke. Saya rasa cukup untuk penjelasan pada final exam modern algebra ini. Terima kasih Pak Faisal.